Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan launching Tourism Information Center atau Pusat Informasi Wisatawan di Bandara Sentani. Hal ini untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi tentang destinasi, kuliner, budaya lokal, dan UMKM di Kabupaten Jayapura. Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jayapura, sekaligus memudahkan wisatawan Nusantara dalam mengakses informasi, destinasi wisata, kuliner, budaya, dan UMKM yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melaunching Tourism Information Center atau Pusat Informasi bagi Wisatawan di Bandara Sentani. Sandiaga Uno menyebutkan layanan TIC ini membantu mendorong pergerakan wisatawan Nusantara, di mana target pemerintah hingga 1,4 miliar wisatawan senusantara. Selamat kepada Pak PJ Bupati dan seluruh jajarannya dan masyarakat Kabupaten Jayapura, karena ini adalah sebuah inovasi yang sangat membantu untuk mendapatkan informasi baik daya tarik wisata maupun akomodasi dan event-event. Semuanya sudah dirangkum dan scan barcode ini adalah mungkin yang salah satu yang pertama di kabupaten seluruh Indonesia, dan ini adalah langkah yang menurut saya patut diapresiasi karena dengan scan barcode ini sangat mudah untuk wisatawan dan bisa mendorong mendapatkan informasi, tapi juga mendorong pergerakan wisatawan Nusantara. Karena target kita 1,4 miliar wisatawan Nusantara, dan setiap pergerakan wisatawan Nusantara ini akan menghasilkan dampak ekonomi kepada masyarakat setempat. Dan target lapangan kerja yang akan kita capai di 2024 adalah 4,4 juta, sangat mungkin bisa dicapai jika seluruh kabupaten di Indonesia memiliki inovasi yang sama. Dan untuk itu kami dari Kemenparekraf sangat mengapresiasi, sukses juga buat Pak PJ Gubernur yang besok eventnya akan bertempat di tempat Pak PJ Gubernur bersama Bapak Presiden. Kita harapkan pariwisata di Papua dan ekonomi kreatif lebih menggeliat ke depan. Silakan Pak PJ, silakan. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas launching Tourism Information Center oleh Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Dan ini menjadi, launching oleh Pak Menteri ini menjadi motivasi buat pelaku ekonomi dan pelaku wisata khususnya di Kabupaten Jayapura dalam rangka peningkatan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bukan hanya di tempat kedatangan, tapi juga kita akan sampaikan di media sosial. Karena di media sosial ini yang paling mudah kita men-share informasi. Dan selain di spot-spot yang banyak diakses masyarakat, justru kalau saya lihat yang bisa dipasarkan ini adalah di airport-airport dan tempat pergerakan masyarakat yang besar untuk bisa menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Saya melihat ke depan malah justru setiap masyarakat Papua, duta-duta wisata bisa mensosialisasikan barcode ini. Karena ini sangat mudah ya, tinggal scan langsung keluar informasinya. Selain itu, inovasi akan membantu membuka lapangan kerja di seluruh daerah di Indonesia dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah. Selain melaunching Tourism Information Center, Sandiaga juga mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata juga akan membantu masyarakat menyediakan fasilitas penunjang di kampung-kampung yang menjadi destinasi wisata. Sementara itu, Pejabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo memberikan apresiasi atas launching Tourism Information Center. Ia berharap kehadiran TIC memotivasi bagi para pelaku ekonomi dan wisata di Kabupaten Jayapura untuk terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dari Kabupaten Jayapura, Fredy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan.